Wow, itu dia di sana ada rumah satu teman-teman. Di mana rumah itu katanya ditempati sama bapak-bapak yang memang tinggal di sini sudah dari kecil. Wow, ini bakal menarik sekali. Astagfirullahaladzim. Melintas kuburan aja takut gitu. Nah, ini bapaknya di sini sudah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih berapa tahun Pak di sini, Pak? Hampir ya seumur hidup saya di sini. Dari kecil sampai ya? Sekarang ya. Sekarang umur Bapak berapa? Umur saya paling 45-an lah. 45, berarti mungkin 71 kata saya lahir. 40 tahunan mungkin bapaknya di sini ya. Karena dari kecil katanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sore hari ini Denny itu sedang ada di Kabupaten Majalengka lagi nih. Karena Denny itu masih di Majalengka ya. Jadi artinya Denny harus terus mencari keunikan, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang memang belum pernah Denny datangi gitu teman-teman. Ceritanya gini, tadi Denny itu sempat bertanya-tanya nih ya. Maksudnya di Majalengka ada apa lagi gitu. Katanya ada sebuah goa yang dimana goa itu berada di bawah persis pemakaman umum cuy. Wow, dan di situ terdapat ada kehidupan di mana ada orang yang memang dari kecil tinggal di sini, teman-teman. Nah, di belakang Denny ini sudah terdapat kelihatan ya keranda. Cuma nggak tahu deh, ini luas membentang seperti ini Majalengka ya. Alamnya memang benar-benar seperti di Afrika, cuy. Iya, benar. Gersang seperti ini dan tentunya panas. Iya, salam. Denny kalau melihat keranda yang seperti ini nih mengingatkan betapa manusia itu memang nantinya kendaraannya cuma ini ya. Jadi jangan pada bangga yang mungkin minimal 2023 diesel bos, inilah itulah bah ujung-ujungnya ini bos, jangan salah ya. Jadi Denny nggak bukannya sirik gitu ya, apa yang kita miliki memang patut kita banggakan, tapi kalau adanya seperti itu artinya kita tidak ingat apa yang bakal nanti kita tumpangi gitu ya. Yang bakal kita tumpangi tidak lain dan bukan lagi selain keranda ini teman-teman. Ya Allah. Ya, yeah. Denny enggak lama-lama Denny pengen langsung ke sana karena di sebelah sana itu ada terdapat beberapa pemakaman yang memang terlihat dari sini. Denny ingin langsung ke sana aja teman-teman. Lewatnya kemana ya? Ini kayak bekas kebakaran gitu sih. Cuma enggak tahu ini anginnya besar begini. Mohon maaf kalau memang suaranya nanti agak bising ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum wala ibadillah solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara apaan? Burung kali ya. Alah, biarinlah. Wow, nekat ini Denny. Padahal jalan kakinya tuh hampir 1 kilo teman-teman. Itu jalan raya di sebelah sana. Kalau kalian lihat ini ada gubuk nih. Itu jalan raya. Itu mobil Denny di antara pohon-pohon itu, jadi biar adem ya, nitip sama petani yang ada di sana. Denny izin melangkah atau menelusuri di mana yang memang Denny penasaran juga ya, dapat cerlokan mungkin beberapa konten kreator yang pernah kesini malam hari. Ih. Wow, bunglon cuy. Iya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini lokasinya teman-teman. Tapi hanya beberapa ya makamnya ya. Wow, kemana nih? Waduh. Oh, patung ini. Yes, Denny jadi ingat waktu itu Bang Davi kesini malam-malam. Iya, yeah, disinilah. Iya yeah, bener. Ini tuh kotak amal gitu, ya yeah, kan tuh. Iya yeah, bener-bener. Ah, kotak amal. Ya salam. Denny langsung aja ke sini teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama ya karena oh itu di sana ada pemakaman lagi, berarti ini nyambung teman-teman. Agak nyambung ke daerah sini nih. Wow. Ya. Yeah. Di sini ada lagi. Jadi memang pemakamannya terpencar-pencar atau terpisah-pisah ya. Mungkin karena saking lebarnya lahan, jadi bebas gitu dimanapun gitu kali ya. Komplek satu. Wah, wow, komplek ini kayak perumahan.
Wow, itu dia di sana ada rumah satu teman-teman. Di mana rumah itu katanya ditempati sama bapak-bapak yang memang tinggal di sini sudah dari kecil. Wow, ini bakal menarik sekali. Dan sembilan saja ya dari Denny yang mungkin informasi yang memang berhasil Denny kumpulkan di mana di sini itu. Astagfirullahaladzim. Pohonnya benar-benar bikin deg-degan ini kalau malam hari sih keren ya. Bang Davi waktu itu berhasil kesini malam hari. Tapi Denny dapatnya siang hari karena memang gimana ya teman-teman. Nanti malam Denny harus lanjut perjalanan ke Jawa Barat, artinya ke sana lagi. Astagfirullahaladzim. Ini makam baru cuy. Iya. Yeah. Ada makam baru di depan. Wow. Kita coba ke sini. Di sini ada makam baru. Satu bulanan mungkin ya. Atau mungkin sudah 40 harian. Tapi kurang paham deh. Tapi nggak ada jalan lagi ya. Kalau ke sini jalan ke jalan raya. Kalau ke sana kemana ya? Ini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, adem banget di sini, masya Allah. Iya, yeah. Pemakaman di sini sedikit-sedikit, tapi berpencar-pencar gitu teman-teman. Ini kurang paham deh. Waduh, kemana ya? Berarti jalannya ke sini kali ya? Wow. Ini kalau teman-teman mungkin pecinta horor, kalau melihat pemakaman yang seperti ini nih, terus ada pohon seperti ini, kalian pasti bakal ingat nama Suzana coy. Waduh, beranak dalam kubur. Ya kan, pasti ke sana. Tapi tenang aja teman-teman, Denny mengajak kalian jalan-jalan yang seperti ini itu tentunya untuk mengedukasi gitu ya. Gak yang aneh-aneh. Kalaupun bisa, kalaupun boleh, Denny juga boleh tuh. Bakal tetap sesi uji nyali gitu ya. Pembuktian gitu teman-teman. Aduh mamai. Gondrong banget Denny ya. Ya salam. Oke, kita jalan aja terus ke sini teman-teman. Wah, ini jalannya kenapa Denny tadi lurus ya? Mending dari sana ke sini. Oh, oke lah. Waduh, kaget itu. Ada putih-putih di sana, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Banyak patung-patung seperti ini. Iya. Dan konon katanya pohon-pohon yang ada di sini tuh umurnya ratusan tahun. Dimana pohon ini tuh seperti tidak ada batang atau apa ya teman-teman. Satu batang gitu ya. Biasanya pohon satu batang terus bercabang gitu ya. Kalau ini cabangnya banyak tuh. Udah seperti kayak apa ya. Kayak tembok keliling atau apa gitulah pokoknya lah ya. Dia itu seperti dianyam. Wow, ini kalau malam serem banget ya. Seperti ada macan. Macan hijau cuy warnanya. Iya salam. Iya bener. Ini pohon katanya udah ratusan tahun. Cuma kurang paham nih. Ini kalau lihat di sini banyak kotoran burung. Artinya di sini memang benar-benar masih terjaga atau mungkin masih bisa dibilang liar ya. Jarang sekali dijamah orang gitu teman-teman. Nah, ini juga pohon yang unik di mana gitu ya. Nggak tahu akar, nggak tahu pohon ini ya. Sampai kayak gitu tuh, gulung-gulung gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wow. Baunya bunga, tapi nggak tahu deh karena ini di pemakaman jadi ini positif aja. Oke. Tapi kok sepi ya teman-teman ya. Kayak nggak ada ini. Nggak ada penghuninya. Nah, di sini ada seperti makam ya, cuma nggak tahu teman-teman. Tapi nggak ada orangnya ini ya. Coba, oh ini goanya teman-teman.
Nah, ini goa nih, teman-teman. Oke, kita jadi langsung. Astagfirullahaladzim. Pak. Assalamualaikum. Salam. Kenalin, saya Denny, Pak. Iya, iya. Ya Allah, Bapak di sini dari tadi? Oh, di sini. Berarti dengar saya tadi mondar-mandir? Dengar dari sana, ya. Iya. Oh, ya Allah. Kalau boleh tahu Bapak siapa namanya? Bapak Nuriana. Bapak Nuriana. Iya. Bapak Nuriana yang katanya memang dari kecil tinggal di sini, betul? Iya, iya, di sini. Saya Waduh. Dari kecil di sini. Sama Bapak saya di sini, tidurkan di sini. Oh. Gitu. Wow, ternyata ini namanya Bapak Yana ya, Pak ya. Oh, dan ini guanya, teman-teman. Nanti kita boleh lihat ke dalam, cuma kita mau fokus ngobrol dulu. Emang yang Denny cari itu Bapak Yana. Cuma tadi kayaknya rumahnya sepi ya, Pak ya. Kalau jam segini ngapain Bapak, Pak? Ya, aktivitasnya begini. Aktivitasnya ya. Begini ya. Oh, di ladang seperti ini. Kangkung. Oh, wow. Iya, kangkung, teman-teman. Berarti area Majalengka ketika kalian makan kangkung berasal dari Bapak Yana nih. Pak Yana, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Ganggu nggak nih kira-kira? Enggak. Tadi lagi ngapain di dalam goa, Pak? Ya, biasa. Emang ngaup di sana. Emang tempat ngaup? Dingin di sana, Pak. Dingin? Iya, di dalam dingin, enak. Waduh. Gak ada pikiran apa-apa, dingin pokoknya. Perlu kita coba nanti, teman-teman. Pak Yana, boleh kita lanjutin cerita yang tadi, Pak? Iya, iya. Katanya Bapak dari kecil di sini ditidurkan di sini, itu gimana ceritanya, Pak? Ya kan Bapak saya aktivitasnya di sini lagi, ininya tuh aktivitasnya tani. Ya diterusin sama saya begitu. Terus dibawa dari kampung dibawa ke sini, ditelurin di sini. Waktu kecil saya tuh. Waktu masih kecil banget gitu. Di sini tidurkan. Bapak sayanya ya biasa petani gini. Terusin sama saya sekarang. Oh. Tapi rumahnya emang di sini-sini mulu dari dulu, Pak? Enggak, di sini nih. Oh, dulu di sini. Wah, pindahin sama saya ke sini sekarang. Oh. Bikinnya juga saya sendirian ini. Bikinnya sendiri. Sendirian. Dari pertama tuh. Sendiri. Dan terus yang enggak ada orang ke sini soalnya. Iya benar. Pak, katanya Bapak juga bikin goa itu sendiri ya? Iya, sendiri. Dan dibikin dalam jangka waktu yang singkat. Benar, Pak. Kalau boleh tahu berapa jam, Pak? Cuman berapa ya? Soalnya saya enggak ingat begitu. Dari sini dulu, dari sana dulu. Jadi terus dari sini, terus disebut sini di tengah-tengah gitu. Dari situ, dari sini. Oh. Tembusinnya di dalam gitu. Oh, berarti ada dua pintu. Iya, ketemunya di situ, di dalam gitu. Oh. Wow, berarti manggilnya apa nih? Abah Yana, Bang Yana atau apa nih? Yana aja biasa. Iya, jadi Bah, mau nanya lagi nih. Itu Abah kan dari sini, dari kecil di sini pastinya inget ya. Pemakaman ini emang waktu Abah waktu kecil di sini sudah ada atau memang setelah besar baru ada makam, Bah? Sudah ada dari kecil dulu, dari dulu juga ada, sudah ada di sini makam pemakaman. Oh. Buyut Tiang Anjung ini. Namanya apa? Buyut Tiang Anjung. Buyut Tiang Anjung. Ya, Tiang Anjung. Di sini tuh. Mungkin kalau boleh tahu di sini apakah menyimpan sejarah, Bah? Wah, banyak sejarahnya di sini. Oh, yang menonjol kalau aja, Bah. Kalau diceritakan enggak tuntas 2 hari. Waduh. Waduh. Hari gitu. Iya, iya, iya. Kalau sejarah di sini ya cuman ini cuman petilasan dulunya orang-orang pada sakti kan di sini, rempugannya di sini gitu. Oh. Di atas sana tuh. Bukan seperti kalau sekarang mabar desanya tuh. Oh iya. Gitu. Dia dinamakan juga petilasan gitu. Dinamakan petilasan ya, gitu ya. Petilasan. Oh, jadi begitu. Tiang Anjung namanya. Tiang Anjung. Iya. Tiang Anjung. Kata pepatah kalau dulu kan orang tua tuh suka begini. Kalau orang Sunda kan
ke anaknya tuh, mun kol cari Tiang Anjung, cina. Asalnya begitu, jadi Tiang Anjung. Tiang Anjung nyuruh ke anak-anaknya gitu. Tiang Anjung, ya tahu kan Tiang Anamanaon gitunya. Oh, berarti itu asal usul dari kata-kata iya, gitu. Tiang Anjung, iya, gitu. Wow. Nah, ini tempatnya. Ya tadi rempugannya orang-orang dulu. Dulu kan waktu zaman siarnya Islam begitu. Jadi pada kumpul di sini orang-orang sakinya tuh. Berarti boleh dari dibilang Cirebon, dari mana juga ke sini. Para wali gitu, Bah. Bukan. Ya, sebelumnya para sebelum para wali udah dipakai ini. Tapi memang adem ya di sini ya. Iya, adem hawanya. Jadi lucu nah. Teman-teman, di mana di sebelah sana itu gersang banget di tadi ya kita ke sini itu kayak pesawahan gitu panas banget. Setelah masuk sini adem gitu. Masya Allah. Terus adem. Iya iya. Tidak apa-apa. Oh gitu ya. Dan boleh nggak sih Bayana Mang atau apa ya, susah saya manggilnya. Pak Nur aja, Pak Nur supaya gampang. Oh Pak Nur, Pak Nur gitu, Pak Nuryana. Oke lah Pak. Jadi kita kalau bicara soal mistisnya gitu ya, ini kan kalau kita lihat nih sekeliling siang juga seperti ini teman-temannya, lihat dari pepohonannya, suasananya ini kayaknya angker gitu. Ya dikatakan angker bisa, dikatakan enggak aja gua bisa. Kalau kata saya emang enggak gitu. Nah, yang soalnya udah nyatu sama saya di sini mah gitu. Kata angkernya, kata orang lain ya angker begitu. Iya iya. Nah, kalau ceritanya di sini tuh banyak. Nah, di sini kan ini disimbolkan petilasan. Namanya dulu itu udah dulu sebelumnya Cirebon juga ini. Oh, sebelum Cirebon. Iya iya, sebelum Cirebon. Wow. Oh ini Pak. Iya. Oh ini Pak, teman-teman. Itu. Ya kan ini pegunungan. Gunung kan pewayangan ini. Oh ada simbolnya. Artinya pewayangan kan gunung ini. Zamannya pewayangan. Berarti kan bangsa kerajaan-kerajaan dulu Pak. Oh berarti ini ditanam sengaja buat tanda gitu ya dari orang-orang zaman dulu simbol, ya Pak. Simbol. Ya. Simbol. Berarti di zaman waktu kalau siar Islamnya itu Hindu ini. Sebelum Islam masuk sebelum ya. Masuk Islam Hindu dulu. Udah dipakai kan di sini berarti. Dari dulu. Gitu Tiang Anjung ini. Sampai sekarang juga begitu. Kalau ada apa-apa ya ke sini dulu. Soalnya ini tempat kempungan tadi juga. Tempat ngumpulnya orang-orang mau memecahkan masalah gitu. Oh gitu. Ya Allah. Nah kalau boleh tahu Bapak Yana ini juru kunci juga di sini atau gimana? Iya, dikatakan juru kunci dah, sudah enggak sekarang enggak ngurusin makam lagi. Ya tinggal ngurusin punya saya aja di sini lah. Hak milik saya di sini tanahnya gitu. Oh gitu. Bah, lanjut tadi nih yang katanya angker gitu, pernah lihat sosok apa aja sih Pak Yana di sini? Ya tadi itu saya emang belum pernah lihat apa-apa tuh ya, kata orang lain tuh banyak yang nyeritain ketemuin ini banyak. Nah saya juga pernah, maksudnya kalau habis mau surup matahari itu yeah. Ya kedengarannya apa macem-macem. Kedengarannya tuh pada keluar kayaknya tuh makhluk-makhluk halus, makhluk gaib itu. Dari mana? Pada sebelah sana. Contohnya suara apa Pak? Iya, dikatakan orang manusia tuh nggak ngerti ya. Perkataannya nggak ngerti. Ya macam-macam lah. Oh berarti seperti suara cuma Pak Yana nggak ya, bisa ngertiin ya, ngerti, bukan bahasa sini, bukan bahasa mana? Bukannya bahasa manusia itu. Oh gitu. Makhluk halus ya. Wow, Pak Yana boleh ikut masuk ke dalam nggak sih? Boleh. 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 Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nanti
Bahaya lagi. Ada pantangan nggak, Pak? Nggak ada. Yang penting itu tadi bebas tapi sopan. Nah, bebas tapi sopan. Iya. Kalau ada yang kesini, pakai bebas. Oh iya, tulisannya bebas tapi sopan, teman-teman. Wow, bener. Kita boleh Pak dianterin Pak? Takut ada ular Pak saya? Boleh, nggak ada apa-apa sih. Kita pakai lighting handphone aja, teman-teman. Kesini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Waduh. Wah, iya dingin ya. Sejuk, teman-teman. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Patung, Pak. Ah, iya. Patung apaan? Patung yang di sini. Hmm. Orang lagi berdoa itu. Di atas begini lagi. Lah, kok mentok? Udah. Ini ke sini, bawah merunduk. Kita menandakan kita kalau hidup itu harus menunduk ke bawah. Melihat ke bawah, jangan ke atas gitu. Oh. Ke atas kan bahaya. Iya benar ya. Begitu menandakannya begini. Harus menunduk. Oh, ini buat nunduk. Nunduk. Waktu mau keluar lagi nunduk lagi itu kan. Oh. Sholat juga begitu. Betul. Iya. Oh, ada filosofinya bikin ini ya, bikin dua ini, teman-teman. Nah, biasanya dua luar masuk keluar gitu, dua pintu gitu. Itu ada artinya lagi. Apa itu, Pak? Yang di sini itu ada dua orang, dua makhluk. Di sini? Makhluk manusia satu, yang pengawalnya itu satu. Ya dikatakan Nalabaya. Nah, Kiai Jafar Sidik itu manusia, seperti yang di atas disimbolkan dengan saya, sama saya itu. Itu Jafar Sidik. Yang keduanya pengikutnya itu ya Nalabaya. Itu berupa makhluk mau gitu, harimau. Macan gitu, harimau ya. Wow. Gitu. Ada dua di sini. Gitu. Dan penasaran Pak, kenapa Bapak bikin seperti ini? Apakah ada perintah, bisikan atau apa gitu? Ya, kalau percaya ini tembusnya sampai Cirebon. Tembus sampai Cirebon? Iya. Ini sampai Cirebon, Pak? Iya. Waduh. Maksudnya ada lubang juga ke sini? Atau tembus? Ya, kalau kata manusia begitu. Sampai sana keluar. Wow, tapi sempit banget, teman-teman. Kita harus merunduk. Iya. Lalu ke sini. Tuh. Ini bisa tembus ke Cirebon, kata Bapak. Wow, udah kayak ini ya Pak ya, kereta api. Jalan bawah ini. Jalan bawah ya, jalan goib ini, teman-teman. Iya. Kalau kalian pengen tahu ya, bisa tembus ke Cirebon gitu. Nah, ini menandakan kita harus banyak-banyak berdoa supaya ya hidup itu berokah lah, manfaat, berokah, selamat, gitu. Saya dihati-hatikan, di simbol-simbolkan sama saya tuh, supaya begitu. Ya ini lawang pintu ke sini kayak merunduk itu, ya menandakan kita harus sholat lihat ke bawah. Kalau di sholatnya ibadahnya itu sholat, merunduk kan sujud. Wow. Gitu. Ya. Ini buat apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini kayak ada tiker begitu. Nah, ini buat siapa aja? Ini buat berdoa. Buat berdoa ya, siapa aja lah. Tapi jangan macam-macam berdoa, minta apa gitu. Kita minta keselamatan aja. Minta ya tadi keberkahan aja gitu. Kalau ada yang minta macam-macam ya saya nggak izinin gitu. Ya makhluk gaib juga ya pengen dikasih sholawat, begitu, pengen dikirim doa itu ya balik ke kitanya kan ada, ada keberkahannya, begitulah. Kalau kita percaya ya sama tadi yang gaib gitu ya, yang bikin kita juga kan gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu ya gaib. Gitu. Gitu, nah, ini tempat berdoa gitu. Siapa aja yang mau berdoa silahkan. Oke lah.
Kita keluar aja, Pak. Iya, iya. Keluarnya ke sana. Oh, keluar ke sini, ke Cirebon. Tembus Cirebon beneran nanti, Pak. Bingung saya. Baliknya gimana? Kayak ini Doraemon, teman-teman. Kayak pintu Doraemon. Bisa tembus ke Cirebon. Widih. Saya di Cirebon. Enggak, Deng. Saya masih di sini sama Bapak Yana. Aduh, oh ini menggambarkan yang ada di sini gitu, Pak. Yang dua itu. Ada patung macan, kaget. Itu kayak mirip banget, Pak, itu malah, Pak. Namanya Nalabaya. Yang mau itu. Yang sama Yai Haji Ja'far Shiddiq. Ya Allah. Wow. Nah, kalau yang lainnya di sana di atas banyak. Oh, banyak. Iya. Gaib-gaib yang sana. Kalau kata saya juga kalau udah sore tuh. Udah keluar semua. Begitu. Pak, tanya sekali lagi boleh, Pak? Iya, iya. Teman-teman, jadi penasaran ya, ketika rumah atau mungkin orang yang berada di kuburan itu kan kita sering melintas kuburan aja takut gitu. Nah, ini bapaknya di sini sudah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Hampir ya seumur hidup saya di sini. Dari kecil sampai ya? Sekarang ya. Sekarang umur bapak berapa? Umur saya paling 45-an lah. 45, berarti mungkin 71 kata saya lahir. 40 tahunan mungkin bapaknya di sini ya. Karena dari kecil katanya, teman-teman. Iya. Wow. Pak, kalau ada orang meninggal baru, itu apakah ada pernah kejadian apa, Pak? Pernah nggak, Pak? Kalau ya itu ada orang yang di sini nggak ada yang macam-macam gitunya. Kalau melihat penglihatan saya kalau sama orang lain ya ada aja gitu. Dulu juga ada orang beca dari Bungas tuh anterin ke perumahan katanya. Sini. Perumahan tuh nggak tahu dia kemana, ya ke sini ternyata. Nganterinnya ke sini. Iya. Waduh. Dari Bungas tuh dari sana. Dari Bungas jauh, Pak? Ya jauh. Tangga sebelah, tangga kampung ini. Itu jadi ada penumpang yang nganterin. Mau nganterin ke sini. Dianterin ke komplek. Komplek. Tiananjung. Jauh. Ternyata ya itu. Pulangnya tuh dia kaget gitu. Abis dari mana saya perumahan, nggak ada perumahan di sini. Ternyata abis dari perumahan pemakaman Tiananjung. Waduh. Itu pas kebetulan abis ada orang meninggal baru. Nah, cewek soalnya itu, yang penumpangnya cewek. Cewek? Iya, dianterin. Uangnya juga, ya itu, tadinya berupa uang, ternyata pulang, dilihat bukan uang, gitu. Gitu. Wah. Itu ketipunya manusia begini di situ. Waduh, serem banget, teman-teman. Ini cerita nyata kehidupan yang memang ada di sekeliling kita, percaya nggak percaya. Kita itu hidup di dunia berdampingan dengan bangsa mereka atau mungkin bangsa gaib, bangsa jin gitu ya. Percaya nggak percaya itu? Harus percaya gitu ya, Pak ya? Harus percaya. Percaya harus. Iya, ya Allah. Ceritanya menarik, teman-teman. Ya udahlah, mungkin teman-teman kayak gitu aja. Dan Bapak Yana, mohon maaf ya, tadi saya itu kesini memang saya tuh jauh banget tuh, Pak, dari sana jalan-jalan kesini sampai tadi tanya-tanya petani gitu ya. Dan saya nggak bawa apa-apa, Pak. Tapi mohon maaf buat beli rokok aja ya, Pak ya. Mohon maaf, jangan. Yang penting mah saya ikhlas bisa bermanfaat buat Bapak gitu ya, Pak ya. Amin. Sehat, panas badan yang penting itu. Amin. Ya, manusia tuh supaya sehat, panjang umur. Amin. Karena ibadahnya tenang. Masya Allah. Gitu. Betul, betul, betul. Kita segini aja dulu bincang-bincang sama Bapak Yananya. Insya Allah kalau ada kesempatan boleh ya, Pak, main-main sini lagi ya. Boleh. Insya Allah, teman-teman ya, mungkin kayak gitu aja. Sekian dari Denny dan Bapak Yana. Mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny dan Bapak Yana yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin kayak gitu aja. Denny pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.